Okay, yang pertama sekali bila sampai pada end user, first kena tengok dia punya ni rotate. Dia okay. Three phase, dia tak ada neutral. Okay. Jadi pasang L1, L2, L3. Okey. Okey, kita tengok rotate ni ikut arrow dia. Okey, contoh abang on. Lemak, Dil, nampak. Mata nampak. Terbalik. Ha? Ha? Betul. Okey. Okay. Kalau betul, okey bang. Kalau terbalik, kena tukar. L1 L2 ke L2 L3 ke just tukar rotate dia. Okey. Okey. Untuk dia punya maintenance dia, dari segi penjagaan dia yang paling penting mesh dia dalam ni. Mesh dia. Okey, yang ni abang just tarik je ni. Ya. Yeah. Ha, tarik ni. Oh, tarik ni. Ini yang mesh dia ni sekarang ni. Nak kasar, nak halus, depend on mesh ni. Tapi okay, ikut pada standard yang hari tu standard halus yang ni lah untuk lada punya produk lah. Jadi kalau lah kata benda ni kerap tersangkut, dia akan jadi macam berketul lah. Okay. Kalau kerap sangat, mesh ni kena tukar yang kasar. Okay. Ini ada di machine shop. Kalau tak ada, boleh call kita okay balik lah. Okay, pemasangan dia balik. Letak. Masuk. Yang ni kena pasang betul sikit bang. Kalau salah dia... Okay, abang dah tekan macam ni kan? Abang tengok, dah ada belaga tak? Kalau tak ada belaga, okay. Boleh. Kadang-kadang ada setengah customer dia pasang macam tu. Ada terus tutup. Padahal benda tu kalau pusing pop pecah. Boleh. Boleh efek pada blade ni lah. Okey. Ada kes bang benda case macam ni. So pastikan kena apa? Abang tekan kena ni. Kena pasang betul lah. Okay. Tengok tak ada laga. Okey, baru tutup. Oh, okey. Perkara paling penting lah. Okey, dia lagi satu tadi saya cakap mesh kan. Tukar mesh. Okey, dia ada sistem dekat sini. Kalau abang tengok ni. Ni dengan sebelah sini. Okay. Dia ada untuk hose saiz 8 ke 10 ni? 10. Okay, 10. Okey, okay, saiz 10. Ini dia panggil sistem cooler. Sistem cooler. Sistem okay cooler. Sebelum ni tak ada bang benda ni. Okay. Tapi kebanyakan customer bila dah complain produk kadang-kadang terlalu panas apa semua kan, dia berair. Dia akan jadi melekat dekat mesh tadi tu. Okey. Dia jadi berketul. Jadi itu yang dia buat. Kompresor, tengah ada kompresor. Ada dua cara. Okay. Sama ada pakai angin. Okey. Angin masuk sini, lepas tu dia keluar sini lah. Okay. Atau sistem air. Sistem kalau air, kebanyakannya dia orang pakai macam aquarium. Okey. Pump macam pump aquarium tu. Okey. Okey, dia orang buat satu bekas, taruh pump tu masuk sini, in, air keluar, pergi situ balik. Jadi dia rotate lah. Dia rotate. Okay. Dia rotate. Ada yang customer tu saya cakap dengan abang tadi, apa dekat berry coklat. Okey. Dia orang gula, dia orang buat apa yang gula halus tu bang? Okay. Castor gula. Gula castor tu, dia orang melekat. Dia orang buat sistem tu, dia orang pakai coolant kereta ni. Coolant kereta tu, jadi dia masuk sini, dia keluar, dia pergi balik ke situ, dia rotate air tu coolant. Maknanya dia lagi sejuk. So far sampai sekarang lah, berapa tahun dia orang pakai, alhamdulillah lah. Okay, so dia punya function dia ni adjust dia punya. Yang ni untuk adjust volume. Adjust volume. Jangan terlalu besar sangat lah. Biasanya dia tak boleh terus taruh banyak. Biar dia sikit. Sebab dia senang hit. Dia senang panas sikit. Yalah. Jadi ni kecil grinder ni. Ni kecil. Okay. So ni dia keluar kat sini lah. So nak memudahkan dia kena ada jaring atau sarung sendiri lah. Ya. Kebanyakan customer, kalau abang perasan, guni sarung bantal sarung, apa yang bantal peluk panjang tu, okay, dia orang buat pattern macam tu tau. Net yang paling halus saya tengok dia orang buat macam tu, hujung lock lah. Di hujung dia buat macam sarung bantal tu, dia taruh, dia ikat. Jadi produk akan keluar ke situlah. Habuk still ada lah. So dia punya kegunaan tak susah, just button on off. Ini tadi pecah tak apa, ni kejap lagi saya ambil. Okay. Saya beli, saya tukar. Okey. Emergency button dia. Emergency button. Ya. Yeah. Okey. So penggunaannya tak susah lah, cuma just on. Three phase lah. Three phase. Tak ada four pin.
Tak ada, tripping aja. Dia tripping tak ada neutral. Oh, okay. Dia tak ada neutral. Dia L1, L2, L3. Okey. So, so itu saja. Saya tak susah pun. Perkara paling penting sekarang apa tu? Perkara paling penting sekali untuk usahawan dia adalah nak kena pasti adalah ni nak dia bermesh dia. Kalau tak mesh ni memang dia akan dia problem. Dia akan problem betul. Problem banyaklah. Ha ni macam ni bisa lah. Tadi. Okey. Ha ni perkara paling penting sekali mesh ni lah. Kan ya, kedudukan mesh ni. So kena kena angkat macam ni lah. Tadi. Okey. Ah ni mesh dia paling penting kali. Lepas tu kalau nak tukar just okay, tukar. Oh okey. Just tarik. Tolak sahaja. So dia ada 4 eh. 5. 4. 4. 4. 4. 1 2 3 4 lah betul. Okey, abang angkat 4. Abang buka balik. Keluar okey. Ha nampak. Ha ni bang. Ni mesh dia lah. Boleh yang nak lah. Maintenance ni jelah. Just buka ni, ni cuci. Cuci okey dah sampai bersih baru boleh ni lah. Kadang okay. Takut tak ngam dengan produk nak kena apa halus lagi apa kan. Okey. Pasang then, pasang dia pun just okey dah. Pastikan dia sama lah masuk semua kan. Dah rata okey. Okay. Then angkat ni. Okey, kena angkat yang tu. Masukkan. Okey. Perkara paling penting sekali usahawan nak kena tahu ni cara masukkan ni. Kalau tengok balik ni tak masuk lagi kan. So, sangkut lagi nampak tak? Saya pasang ni sangkut lagi. So kena angkat ni. Angkat pusing. Okey. So nampak bila bunyi tak tu masuklah. Nampak bila pusing tu. Ada tak sangkut. Okay. Tapi kadang-kadang usahawan ni dia terlepas pandang. Kalau macam ni ini tak boleh. Ini akan menghancurkan plate ni. So nampak tak sangkut. So kena angkat dia. Kena angkat. Okey. Okey. Main ketak tu okey lah. Lepas tu test. Sebelum nak guna test lah. Okey, pusing aja masuk macam biasa lah. Pusing macam biasa. So itu saja tentang mesin powder grinder stainless steel 3 phase untuk penerangan lanjut tentang mesin ni lah. Okey. Terima kasih. Okey abang, dua tadi dah try. Ini dah.